Dan sekarang Anda lihat pemirsa, mana Malut berada di sebelah kanan dan Barito Putra berada di sebelah kiri. Lucas Gama kali ini menguasai bola. Diambil kembali oleh Tegar Ilfandri. Tegar langsung saja dia memberikan bola daerah kepada Murilo. Murilo berlari kencang sekali. Murilo! Kali ini penyelamatan. Masih Sakudin Tahar. Shooting. Masih melebar. Oh, kosong pemirsa. Iya. Shooting keras dilepaskan tadi oleh Yancho Sayuri dan Satria Tama marah-marah. Usia 31 tahun, dia menjadi pengatur serangan. Ini dia tendangan dari Ivan Korea. Langsung langsung kedai tendangan yang dilepaskan oleh Ivan Korea. Fred sekali ini pemirsa mulai mempertontonkan. Fred dan hit. Blok dari Lucas Gama. Malut United FC jadi satu-satunya tim promosi yang pelatihnya belum berganti. Betul. Dan sekarang peluang kembali pemirsa. Sayang sekali sebuah syuting dari Firman tadi. Belakang lagi bola. Ada ruang tembak kali ini. Coba melakukan syuting. Syuting kembali pemirsa dan save. Tendangan yang baik dan juga penyelamatannya juga baik dari dua pemain masing-masing. Dengan dari Levi melengkung bola. Sundulan. Berhasil diselamatkan pemirsa. Sundulan dari Murilo tadi, tampaknya Firman yang menyelamatkan gawang dari Malut. Tendangan dari Lukau. Kali ini tendangan swing in dari Levi Madinda. Terlalu menukik pemirsa. Mencoba untuk di near post ya. Kali ini Adriano mendapatkan bola. Adriano. Sebuah blok kembali pada Adriano. Adriano sukar dipercaya pemirsa. Sudah one on one berhadapan dengan Satria Tama. Ya, inilah dia pemirsa pertandingan yang beribu, sangat beribu. Berikan semangatmu untuk Maluku Utara. Juga Barito Putra di Stadion Sultan Agung Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pekan 9 dari BRI Liga 1.